Wa huwa ma'akum ay ma'akum tum wa lahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dia selalu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan dia selalu melihat, dan Allah selalu melihat apa yang kamu kerjakan. Kira-kira berani enggak lagi nongkrong gini ada azan Allahu Akbar diam aja kalau tahu ayat itu? Enggak bakal berani. Kira-kira berani maksiat enggak? Enggak berani. Kalau tahu itu, kalau enggak tahu artinya enggak berani, tenang-tenang aja. Orang bermaksiat itu diganti terus sama Allah. Ya, makanya turun akhlak suami yang baik. Itu jujur terhadap istri. Uangnya kasihin semua ke istri, kalau dapat tuan, istrinya enggak tahu, kasihin semua. Udah belum? Itu yang jawab soalnya. Dalilnya nih ya, saya kasih tahu, saya juga senak nih, tau gak? Tapi 16 tahun lalu senaknya. Dinarum afaktahu fisabilillah firakobah alal miskin ala akhlik ajromuha ajrul ladhi ala akhlik sahih terbisi. Uang laki-laki yang diberikan untuk jalan Allah, apa tuh? Bikin masjid, madrasah, ya, pesantren. Kemudian yang diberikan untuk memerdekakan budak, apa tuh memerdekakan budak? Udah gak ada budak sekarang, jadi mengentaskan kebodohan. Apa? Beliin seragam yang gak mampu, sepatu, buku, anak-anak gak mampu. Yang ketiga, uang laki-laki untuk orang miskin. Dan yang keempat, uang laki-laki yang diberikan kepada istrinya. Menurut Rasulullah SAW, yang paling besar pahalanya yang dikasih ke istrinya. Gimana? Setuju gak? Setuju gak pak? Setuju. Saya mah gak nanya ibu, nanya dia. Saya dulu 16 tahun lalu beratnya setengah mati loh ini ya. Karena gini, dia muji saya nih, istri saya. Di luaran, alhamdulillah suami gue mau baik, semuanya dikasih. Buku-buku sama ATM-nya semuanya dikasih. Gue yang pegang. Padahal cuma satu, ada empat lagi dia gak tahu. Allahu Akbar. Begitu ketemu itu langsung di sini muter. Ini gimana nih? Saya pengen ikut Rasulullah. Rasulullah itu gak pernah ngebohongin Khadijah. Dia pernah ngebohongin Aisyah dan istri-istrinya, gak pernah dibohongin. Ya. Nah itu yang gak diikuti Rasulullah. Al-Amin. Rasul bisa dipercaya. Nah ngikutin itu setengah mati. Ternyata di Quran ada dalilnya untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, katakanlah atau ucapkanlah perkataan yang benar, jangan bohong. Garantinya ayat berikutnya 71. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum alaya. Maka Allah akan memperbaiki amal-amal kamu. Amal perbuatan kita dibenerin sama Allah. Kemudian mengampuni dosa-dosa kamu. Saya suka merinding kalau ingat ayat ini. Gara-gara saya belajar jujur, ini otak saya yang isinya musik sama duit dulu diganti jadi apa? Quran dan hadis dan lain-lain. Yang diganti siapa? Mau diganti ya? Kalau mau ganti coba. Tadi kan buat laki-lakinya, buat perempuannya, istri solehah terhadap suami. Satu, tidak memotong omongan suaminya. Udah belum? Suami ngomong dengerin sampai habis, udah belum? Tuh, gimana coba? Ini untuk contoh nih istri saya nih. Saya ngomong 10 kata dia 300 tuh. Aduh, ampun. Tapi saya enggak nyuruh dia, kamu enggak boleh kurang ajar gitu, enggak. Sebenarnya kamu tahajud deh, mulai 2 rakaat. Jadi, siapa yang menambah pertemuan dengan Allah, sebegitu banyak penambahannya, sebegitu banyak sifat buruknya keluar. Saya enggak suruh, sekarang diam sendiri. Setelah lulus, tahajudnya Rasul berapa rakaat? 8 ditambah 3 witir, jadi berapa? 11. Coba aja, 3 hari berturut-turut tidak terputus, 11 rakaat. Tapi 3 hari, yang enggak bisa lulus tuh gini, nanti malam 11, besok 2. Besoknya pray dulu. Ada masalah 11 lagi. Nah itu yang masalah. Sekarang ada masalah, gak ada masalah, bikin bisa gak 11, 11, 11. Susah loh itu loh. Kenapa? Senin lulus, Selasa lulus, Rabu kepleset. Komisi satu lagi hitungnya.
Kamis, Jumat, kepleset, Sabtunya satu lagi, terus sampai tiga hari berturut-turut, ada jaminan dari Allah. Apa? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Surat 6 Al-An'am ayat 160. Barang siapa membawa amal baik, aku kalikan 10. 3 kali 10 berapa? Sama dengan 1 bulan. Nanti yang terjadi apa? Kalau enggak tahajud 11 rakaat jadi salah. Tapi kalau sudah pindah-pindah enggak ada perasaan bersalah. Nah, inilah rumus yang didapatkan oleh para ahli Quran. Ya, jadi nomor 2, baca yang paling bagus itu Quran adalah timetable-nya khusus waktunya. Kalau khusus waktu itu jangan pindah-pindah. Sekarang jam segini, besok jam segini. Nah.